Sesungguhnya hadirnya hati itu bukan syarat sahnya salat. Yang penting hadir kapan? Indat takbir. Tatkala takbir, jangan sampai lalai. Kalau takbir pun lalai, wassalam. Ayo, waktu takbir. Allahu Akbar, niat dan sadar masuk salat menghadap Allah, itu dah alhamdulillah dah. Tapi kalau sampai takbir dengan salam pun masih agak lalai, dah lah, tak masuk hitungan tu dah. Dari takbir pun lalai, Allah, salam pun lalai, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai, baru sadar selesai. Yang begitu nol. Tapi minimal 10%. Siapa 10% ingat Allah, alhamdulillah. 20%, masya Allah. 30%, luar biasa. أسرار وترياك الأغيار ومبتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita haturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Fathul Ma'ini. Ya, menyambung tentang permasalahan yang lalu, kita dianjurkan untuk bersemangat yang masuk dalam salat bin nasyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang salat, ya, masuk dalam posisi yang lemah atau malas. Ya, sebagaimana firman Allah kemarin, wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka salat dalam keadaan malas. Ya, malas itu al-futur, ya, jenuh dan sebagainya. Nah, sekarang wa sunna fiha, disunnahkan pada salat itu, ay fi salatihi kulliha, seluruhnya, ya, disunnahkan seluruhnya dari mulai takbir sampai salam kalau dapat, ya, dari mulai takbir sampai salam itu disebut khusyu'un biqalbihi, yakni khusyuk dengan hati. Makanya khusyuk ini hukumnya sunnah. Kalau dia wajib berat, ya, berapa banyak salat kita yang khusyuk? Mungkin segelintir yang khusyuk. Nah, maka di sini katakan sunnah. Sunnah di dalam salat itu seluruhnya dari takbir sampai salam khusyu'un, yakni tenang hati menghadap Allah. Jadi khusyuk itu apa? Ketenangan hatimu menghadap Allah. Sadar kau salat waktu mulai takbir, kau membesarkan Allah sampai dengan salam. Ya. Biqalbihi, dan itu dilakukan dengan hati. Nah, jadi khusyuk itu di mana? Di hati letaknya, bukan pada tubuh,
Tapi nanti akan kita bahas, tubuh pun kalau dapat jangan berbuat bergerak dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan salat. Namun kunci yang terberat, yang terbesar adalah qalbun. Kalau hatinya bersih, datang khusyuk. Kalau hatinya tenang kepada Allah, datang khusyuk. Tapi kalau hatinya belum tenang dengan Allah, tidak bakalan khusyuk. Dipaksa-paksakan pun tidak muncul khusyuk. Nah, berarti satu PR kita, olah hati. Nah, ya, olah hati. Bagaimana cara memperbaiki hati agar dia nyambung dengan Allah, agar dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berpendapat macam-macam ni ya. Itu khilaflah. Ada yang menyatakan mandang tepat sujud, jangan banyak bergerak, terjemahkan bacaan. Itu upaya-upaya boleh, tak masalah. Tapi kuncinya hati. Bi alla yahdura fihi ghairaha huwa fihi. Ya, jangan hadirkan dalam salat itu selain, ya, selain daripada yang berhubungan dengan salat. Hal-hal yang tak berhubungan dengan salat, kalau dapat jangan masuk dalam salat. Nah, maksudnya begitu. Tapi kan tidak mudah nih, ya, tidak mudah nih. Karena kita sudah melalui ini semuanya, dan kita sedang melalui juga. Nah, makanya kita cari upaya bagaimana cara supaya hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'allaqa bil akhirah, kau dapat dibuang urusan-urusan yang tak ada hubungan dengan salat, walaupun ya sekalipun berhubungan dengan akhirat. Apa itu maksudnya? Nah, sekalipun waktu engkau salat itu ya, kau membayangkan tentang surga, tentang neraka, kok dapat itu pun jangan masuk. Oh, kan berat ni. Kita salat Allahu Akbar, bayangkan neraka, takut. Padahal sudah bagus tu. Ya, sudah bagus tu. Tetapi ingat, menurut ulama itu tidak mendatangkan khusyuk. Hakikat salat itu menghadap Allah, bukan pikiranmu dibawa kepada akhirat. Itu hakikat salat sebenarnya. Ini namanya sunnah ini ya, upaya, carilah jalan bagaimana caranya supaya hati kita ini berhubungan dengan Allah. Lepaskan hubungan selain Allah, walaupun berkaitan dengan akhirat. Lagi salat, bayangkan surga, tidak masalah. Tapi itu tidak mendatangkan khusyuk. Nah, yang begini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ilmunya ilmu tasawuf dah. Ya, masuk ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu bersih, tasfiyatul qulub, bersihkan hati. Nah, cuma jadi fitnah pula tasawuf sekarang ni, dibilang bid'ah lah. Padahal tasawuf itu bersihkan hati. Nah, bagaimana hatimu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi termasuklah upaya kita zikir tu. Kita tidak buang zikir yang lain. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu Akbar bagus semua zikir. Cuma ulama mengambil zikir la ilaha illallah ini zikir tauhid, membersihkan syirik di hati, kerana dia lebih ampuh untuk membuang penyakit. Maka sekarang dibangkitkan lagi ini tentang zikir, tentang tariqah dan sebagainya. Nah, kalau Nabi gimana? Tidak bertariqah kan? Tidak. Nabi hati sudah bersih. Mana mampu ikut hati Nabi? Nabi itu tidur, hatinya ingat Allah. Beda dengan kita ini. Kita tidur, hati kita tidur betul. Ini nak banding ikut Nabi. Kok masalah khusyuk, masalah hati tidak mampu ikut Nabi. Nabi itu sudah dipersiapkan Allah dari awal. Tahap awal saja Nabi dalam gua itu mandang Jibril. Tapi ingat, itu bertahanus berapa tahun, berapa lama Nabi membetulkan hatinya dalam gua itu.
Jangan kita bayangkan cuma setahun. Nah, bertahun-tahun setiap Ramadan Nabi datang ke Gua Hira itu. Bertahanus, betulkan perasaan ini, mencari Allah. Udah dipersiapkan. Khadijah mempersiapkan makanan setiap suaminya berangkat. Kembali lagi, besok berangkat lagi, bawa lagi makanan. Istri mendukung lagi. Itu dalam pencarian Nabi itu. Kemudian datang Jibril alaihissalam. Nah, bisa lihat Jibril, bisa lihat hakikat langit, surga, neraka dan sebagainya. Sudah dibukakan hakikat sampai hatinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu, kalau kita kaji Isra Mikraj, itulah dia. Isra Mikraj itulah puncak makrifatnya Nabi dengan Allah. Idza qaba qausaini au adada. Nabi dengan Allah sejarak dua busur anak panah, au adana, bahkan lebih dekat lagi. Usah dibayangkan lagi dah. Nah, kita mau ikut Nabi, hati kita kotor, hantam dengan zikir kuat-kuat. La ilaha illallah. Ini penyakit penuh dalam hati ini. Jangan ikut Nabi, tidak mampu kita. Faqasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya qal hijarah. Hati mereka keras setelah itu, bahkan lebih keras daripada batu. Apa tu keras? Nasihat tak masuk, merasa lebih pandai, merasa lebih banyak amal, masa banyak ibadah, ada merasa lebih dari orang lain. Oh, ini hati keras ni. Ini mau dibuang ni semua. Itu makanya ada ilmu tariqah namanya zikir, bersihkan hati. Nah, terserah aja, maaf. Kalau hanya puas dengan syariat saja, ibadah-ibadah, tapi hati fikir melayang-layang, terserahlah. Tapi kalau ada upaya ingin lebih khusyuk pada Allah, tambah lagi ilmunya, bersihkan hati. Kerana sejak dikatakan biqalbihi, khusyuk itu dengan hati. Nah, kemudian wa jawarihi bi alla yab'atha bi ahadihima. Disunnahkan juga tenang tubuhnya untuk tidak berbuat main-main dengan salah satu anggota tubuhnya. Kalau dapat, jangan banyak noleh ke kanan, noleh ke kiri, apalagi mandang ke atas, marah Nabi. Mudah-mudahan matamu tersambar, kata Nabi, siapa yang mandang ke atas. Itu saya katakan, kalau memang Allah ada di langit, boleh mandang di atas, boleh tak? Dalam salat tak boleh. Mandang tempat sujud. Bahkan Nabi marah betul, siapa mandang ke atas, mudah-mudahan matanya tersambar. Jadi mandang ke tempat sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat orang yang salat tangannya bermain-main, mainkan jarinya lah, lepaskan tangan, balik lagi. Pernah tak orang lihat orang gitu? Apalagi di Mekah tu, macam-macam orang salat. Ya, lepaskan tangan, balikkan lagi. Betulkan imamah ni, selendang ni. Balikkan tangan lagi. Ada lagi main janggut. Balikkan lagi. Macam-macam orang salat. Itu sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mandang, tangannya banyak bergerak. Apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihu. Kalaulah hatinya khusyuk, kata Nabi, tentu tubuhnya juga khusyuk. Jadi banyak main-main tangan tu menunjukkan hatinya lalai juga. Tapi ini upaya ya. Kok saya berpendapat mengambil hadis Nabi itu, kalau hati khusyuk, tubuh khusyuk. Tapi kalau tubuh khusyuk belum tentu itu. Belum tentu hati khusyuk. Kadang juga saya fokus tuh tak bergerak sini, tapi pikiran tetap terbang. Ya, hinggap ke mana-mana pikiran tu dah. Jadi masalah khusyuk ini dibahas-bahas tak selesai, Pak. Kalau tidak ada upaya pembersihan hati. Dosalah kita ambil kepada cicit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu salat
lagi sujud, lama sujudnya. Rumah terbakar, Pak. Rumah terbakar, orang sudah berkalut, orang sudah resah dah. Suruh keluar, orang tahu di dalam beliau salat. Ya cicit Rasulullah, cucu Rasulullah, keluarlah. Tak ada keluar lagi sujud dia. Rumah terbakar. Akhirnya ada orang masuk ke dalam mengambil, diangkatnya. Diangkat bawa keluar. Nah, orang tanya, gimana kau ini salat, kau tak lihat api ke? Dia bilang apa? Api di akhirat lebih besar daripada ini, kata dia. Lupa dia dengan api neraka. Lupa dengan api dunia. Nah, gimana itu, Pak? Rumah terbakar, kalau kita sih batalkan. Ya, kalau kita batalkan salat, ambil air ember, padamkan api itu. Ingat ya, jangan terpengaruh dengan cerita ini. Nanti rumah terbakar dibiarkan pula. Ini kita melihat pendahulu salafus salih, betapa luar biasa khusyuknya ibadah itu. Ya. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi, siapa yang salat, kata beliau, masih kenal sebelah kanan, masih kenal sebelah kirinya, la salatalahu, tidak ada salat bagi dia. Bagaimana tu, Pak? Siapa yang salat tahu siapa sebelah kanan ni masih setelah takbir, tahu siapa sebelah kiri, tidak ada salat bagi dia, kata. Nah, ini sahabat peringkatnya tinggi, tak kuat kita. Nah, paling tidak kita upayalah minimal dalam salat tu ada ingat Allah. Nah, itu yang penting. Ya, ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian walidzalika li tsana'illahi ta'ala fi kitabihil aziz. Yang demikian itu Allah memuji, ya. Allah memuji dalam kitabnya yang mulia, ala fa'ilihi biqaulihi. Bagi yang melakukan salat dengan khusyuk dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin, alladzihum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang dalam salat khashi'un, mereka khusyuk menghadap Allah. Allah puji. Yang kemarin Allah cela kalau mereka mendirikan salat berdiri malas, marah Allah. Tapi yang ini Allah puji. Apa bedanya? Yang kedua mukmin, yang kemarin siapa? Ha? Yang kemarin munafik. Idza qamu ila salaqamu qusala, jika dirikan salat malas, lemah dia. Orang mukmin khusyuk, semangat. Jadi kita pun terkena juga penyakit munafik. Kalau kita bercermin dengan ayat ini pun kita kena penyakit. Ha? Ha, dosa malu-malu, ngaku je lah. Saya pun ngaku juga. Pas situasi lagi lemah kondisinya, iman lagi merosot, terpaksa betul salat. Itu kondisi kita lemah tu dah. Waktu itu kita tidak munafik, tapi penyakitnya kena. Ya, penyakitnya kena. Jadi dia bilang apa? Lintifa'i thawabi salati bintifa'ihi. Hilangnya pahala salat karena hilangnya khusyuk. Hadis banyak. Kata Nabi, orang yang khusyuk baru dapat pahala. Orang yang khusyuk baru dapat surga. Ha, banyak hadis seperti itu. Maka hadis ini pun perlu kita pertimbangkan. Salah satunya ya, dalam kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ma min abdin yatawadda." Tidak ada seorang hamba berwudu, kata Rasulullah. "Fayuhsinu wudu'ahu." Kemudian memperindah wudunya. Artinya wudunya betul-betul ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai pertama dengan niat dan sebagainya, dan rapi dalam menggosok dan seluruh tubuhnya pada anggota wuduk dengan rapi. Summa yaqumu fayarka'u rak'ataini. Kemudian dia berdiri salat dua rakaat. Ya. Wuduk dengan betul ikut Nabi, kemudian salat dua rakaat. Yaqbalu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Kemudian hatinya, wajahnya betul-betul menghadap Allah. Ini tu, inilah khusyuk ni. Inilah khusyuk. Hatinya dan wajahnya
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa melainkan salat yang macam itu, kata Nabi, waqad aujaballahu lahul jannah, wajib dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok merenung hadis ni, Pak, takut juga kita ni. Nak dapat surga salat tak khusyuk gimana? Tak apa-apa, jangan berputus asa, masih ada jalan. Mudah-mudahan masih ada jalan terbuka supaya Allah gerakkan hati kita untuk memperbaiki ibadah, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi hadis banyak ni ya, mengenai khusyuk, surga, hubungannya erat sekali. Kama dalat alaihi ahadithus sahihah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, begitu banyak khusyuk ada pahala dapat surga. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih berat lagi dia, Pak, yang terakhir ni. Wa li anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun li sihhati. Maka dari itu kita mengambil pendapat satu wajah. Apa tu? Ada kelompok yang memilih, sebagian ulama, bahwasanya khusyuk syarat sah salat. Waduh, berat ni, Pak. Artinya kalau tidak khusyuk tak sah. Kalaulah syaratnya harus khusyuk, betapa banyak ibadah kita tak sah. Jangankan para jamaah, saya pun tak sah. Kok harapkan khusyuk dari mulai takbir sampai salam. Tapi mereka pendapatnya hanya pendapat saja, enggak. Mereka ada dasar firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil banyak. Ya, kerana Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Ayo. Saya tanya jemaah jawab. Waktu salat itu ingat ke lalai? Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Tanya diri kita ini, ingat atau lalai? Ada gak ingat, ada gak lalai? Berapa banyak? Banyak lalai, banyak ingat. Nah, masing-masing jawablah tu. Karena masalah ini ni kita tak bisa menuding orang, Pak. Kita yang tahu sendiri. Ya, masing-masing jawab, termasuk saya pun jawab sendiri. Ya, berapa banyak nilainya kita salat dari mulai takbir sampai salam, berapa banyak ingat, berapa banyak lalai, kita yang tahu jawabannya. Itu Allah minta salat zikir, ingat, makanya bantu dengan zikir tu. Kalau zikirnya betul, nanti salatnya dibantu jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyatakan, wala takun minal ghafilin, jangan kau termasuk orang yang lalai, walaupun dalam salat lalai. Ya, lalai. Apalagi Allah berkata ayat yang lain, ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengetahui apa yang kau baca. Kita baca Al-Fatihah, baca surah, tapi maaf, apa yang kita baca tidak kita pikirkan. Pikiran kita ke mana? Oh, melang-lang buana dia. Ada kawan saya, Pak, ustaz, saya ni mau berangkat ni tak bisa ni, gagal ni. Apa pula? Kunci ni saya tak tahu dah di mana kunci mobil ni. Ah, cuba kau salat. Ketemu, Pak, dalam salat kunci itu. Jadi siapa ada barang yang hilang, cuba salat ketemu tu. Itu anekdot sama kawan begitu. Gurau-gurau je tu. Jadi dia mengaku memang salat ni memang berat. Memang berat. Innaha lakabiratun illal alal khashi'in. Dia berat, kata Allah bilang. Kecuali orang yang khusyuk baru ringan ibadah tu. Jadi gampang tolak ukurnya. Selama salat masih beban, tak khusyuk lah tu. Ya, gitu je. Selama salat masih beban, tak bakal khusyuk. Tapi kalau kita gembira dengan salat, berarti khusyuk dah tu. Allah bilang, berat salat, orang khusyuk tak berat. Ya. Mudah-mudahan Allah bawa kita untuk ibadah menjadi kita menyenangi. Senang ibadah tu, itu poin luar biasa dah tu dah. Senang ibadah.
masuk azan senang dah hati dah. Ha, begitu dia. Ya. Ya, tu tanya masing-masing. Jadi salat itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis kata Nabi, "Innama salata tamaskunu tawadhu." Salat itu ketenangan dan tawadhu. Ah, itu dia salat. Ketenangan hati. Kemudian tawadhu, merendah diri. Ya, tawadhu dan tenangi hati. Kalau hati tak tenang, tak datang khusyuk. Bagaimana menenangkan hati? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Maka bantu dengan zikir, Pak. Bantu dengan zikir banyak-banyak, nanti ada ketenangan dalam salat. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya ulama bilang, hayo kita bersihkan hati. Kalau kepingin dapat ibadah yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man lam tanhahu salatahu minal fasya wal munkar." Siapa orang yang salatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan munkar? Apa kata Nabi? "Lam yazdadhu minallah illa bu'da." Dia tidak semakin dekat tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayat, "Inna salata tanha anil fasya munkar." Munkar keji tak mau. Apa sebab? Buah dari salat. Ya. Orang tak mau maksiat lagi, Pak, kalau betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. "Kam min qaimin hazzahu minas salah." Berapa banyak orang yang mendirikan salat, dia tak dapat apa-apa dari salatnya. Kata Nabi, melainkan minat ta'ab wan nasab, capek lelah. Dia tak menikmati ibadah. Nah, ini berarti tak ada khusyuk. Ini hadis banyak pada jamaah sekalian. Ini hadis semua ni. Kau saya ucapkan ni, ha, terbit matahari belum selesai ni. Ya, betapa banyak hadis Al-Quran menyuruh kita hadir hati khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ada ketemu dalam kitab An-Nasaih Diniyah karangan Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Di situ saya menemukan sebuah hadis. Di antara umatku kata Nabi, ada yang ibadahnya usrun, 10% khusyuk. Bapak ibu, kalau bisa hadir hati menghadap Allah 10%, alhamdulillah dah sudah. 90%-nya lalai. 90% lalai, 10% ingat, dah bagus dah. Nah, makanya pendapat yang tadi itu, khusyuk syarat sah salat, itu pendapat ulama-ulama sufi, para wali Allah. Bagi mereka, siapa yang tak khusyuk, tak sah. Tapi kita tidak, kita bukan sufi. Bagi kita, salat kita syah. Ulama berpendapat bahawasanya pendapat itu cukup berat bagi kita. Tapi kita ambil pendapat yang kedua. Apa kata ulama menyatakan? Nah, sesungguhnya hadirnya hati itu bukan syarat sahnya salat. Yang penting hadir kapan? Inda takbir. Tatkala takbir, jangan sampai lalai. Kalau takbir pun lalai, wassalam. Yuk, waktu takbir. Allahu Akbar. Niat dan sadar masuk salat menghadap Allah, itu dah alhamdulillah dah. Tapi kalau sampai takbir dengan salam pun masih tak lalai, dah lah, tak masuk hitungan tu dah. Dari takbir pun lalai, Allah, salam pun lalai, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai, baru sadar selesai. Yang begitu nol. Tapi minimal 10%. Siapa 10% ingat Allah, alhamdulillah. 20%, masya Allah. 30%, luar biasa. Apakah lagi dari mulai takbir sampai salam, ini ibadahnya para wali Allah. Kita tak bisa ikut. Kita ni baru wali murid. Wali murid tu salatnya 10%, 20%, alhamdulillah. Mudah-mudahan 10% kita dapat masih. Jangan sampai kosong sama sekali. Carilah upaya bagaimana jalan
untuk betulkan hati kita ini sadar bahawa salat itu kita beraudiensi bicara munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu di hati kita, ada nilai walaupun 10%. Ya. Wallahu alam. Demikian. Sekira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai salat, Pak Ustaz, ada dua masalah. Fisik dengan hati, ingatan, yaitu baru mulai dan sudah mulai. Jadi baru mulai ini kita pikirkan fisik kita. Apakah saya boleh berdiri atau duduk? Sebab fisik kita kan tidak bisa merasakan yang sebenarnya sakit, tapi kita bisa merasakan, wah ini kalau kita berdiri bisa tumbang atau riba misalnya sakit dan sebagainya. Lalu kita mulai, setelah kita mulai kita menyebut niat takbir Allahu Akbar, di dalam mulai pun fisik kita sedang ada gangguan, misalnya agak biasanya kalau kaki itu rasa ilu atau sakit, apakah itu tidak mungkin kita pikirkan mustahil dosan langsung kita pikirkan ada salah itu kata Nabi menurut kemampuan itu fisiknya. Salat fardu orang yang sehat yang mampu wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Nah, kemudian bagi orang yang tidak sehat, fisiknya lemah, boleh salat duduk. Atau sebagian salatnya berdiri, di pertengahan terasa sakit, boleh duduk. Sehat, duduk tak masalah.
Salat tarawih saya duduk boleh. Cuma pahala setengah. Pahalanya setengah dari orang salat berdiri. Ya, masalah pahala saja. Saya kan salat duduk biasa itu. Saya salat bagian. Setelah bagian, kadang saya salat tobat. Habis salat tobat, saya salat awabi dulu. Ada yang ngomong dulu. Ustaz itu pada saya salat dulu. Saya mau praktek memang salat dulu bagaimana biar terbiasa. Dan juga kalau sengaja tak masalah, harus menang, lanjut. Lalu dia buat kritik saya. Padahal sehat Pak Ustaz. Salat lah, beli. Iya, saya mau dulu jalan. Jadi ternyata orang beribadah